Rasulullah bersabda, siapa yang memudahkan kesulitan seseorang mukmin di dunia, maka Allah permudahkan kesulitannya di dunia dan juga akhirat. Hadis riwayat Muslim. Tahukah anda, jutaan pelajar Syria dan penduduk Pakistan yang terjejas akibat gempa bumi sekarang menghadapi musim sejuk yang sangat dahsyat tanpa sebarang perlindungan. Hari demi hari suhu semakin menurun dan kadangkala ia menjunam di bawah paras beku. Tanpa kelengkapan seperti selimut, baju sejuk maupun kayu api, bagaimana mereka ingin berjuang untuk meneruskan kehidupan? Inilah saat mereka sangat memerlukan bantuan. Di mana kita?